Halo dulur-dulur Banaran Info, ini cuplikan video ya. Saya jalan-jalan ya di desa Banaran ini. Di sisi utara ya, dari Banaran 5 nanti akan menuju sampai di Banaran 2. Ini hanya cuplikan saja ya lur. Jadi seperti biasanya lur, ada yang lewat nih lur. Halo dulur-dulur Banaran Info, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya admin Banaran Info berada di Sendang Mojo ya, Banaran 5. Dan kebetulan di sini tadi sudah gak lama. Di sini saya akan melanjutkan perjalanan pulang ya lur. Rusuhan ya dari Banaran 5 melewati jalan-jalan di seputaran pedesaan perkampungan di wilayah desa Banaran. Jadi di sini di perjalanan ini ya di Banaran 5 ya, ini Banaran 5 ke timur. Jadi mengikuti jalan ini ya, mengikuti jalan di pedesaan. Jadi buat dulur semua bisa lihat video vlognya dari admin Banaran Info. Oke dulur semua, dapat kita lihat ya, ini melewati atau melintasi jalan di Banaran 5 ya, atau di padukuhan Banaran 5, Kelurahan Banaran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi di sini ya melewati depan rumah Pak Kadus Banaran 5. Jadi selengkapnya ikuti saja video vlognya dari admin Banaran Info. Oke dulur semua ya, di sini di padukan Banaran 5 atau di Banaran 5 sudah akan kita tinggalkan ya lur. Di sini admin untuk jalan-jalan di kesempatan kali ini ya, belusuan di desaku Banaran ya seperti ini. Jadi jalan di desa Banaran di sisi dalam-dalam ya, ini di perkampungan atau di pedesaan itu ada yang sudah aspal, ada pula yang masih corblok. Begitu ya lur, ini Banaran 5 sudah kita tinggalkan dan di sini sudah memasuki di Banaran 4 ya lur. Di sini admin Banaran Info jalan di sekelilingi perkampungan saja ya lur, tidak melewati jalan utama di jalan Banaran ke arah Gading. Jadi di sini melewati jalan di perkampungan di pedusunan atau di padukuhan Banaran. Di sini ya kita ambil jalan lurus saja, kita melewati di Banaran 4 atau depan rumah Pak Lurah ya, Pak Lurah Desa Banaran. Jadi selengkapnya tetap ikuti saja video vlognya admin Banaran Info. Oke dulur
semua, Banaran 4 sudah akan kita tinggalkan ya, dan di sini memasuki di seputaran Banaran 3. Di sini ya, saya belok ke kiri, nanti akan melewati depan rumah Pak Kadus Banaran 3. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Di Banaran 3 ya, masih di Banaran 3. Ini samping atau sebelah masjid ya, masih di Banaran 3 ke utara. Ini jalan nanti akan menembus ke sisi timur sana. Ini di sebelah utara itu seputaran Lor Mbelek ya Lur, dan itu towernya provider yang ada di Desa Banaran. Jadi di sini admin masih mengikuti jalan ini ya Lur, ke timur mengikuti jalan di Desa Banaran, di pedesaan ya Lur, di Desa Banaran. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur semua, Banaran 3 nampaknya sudah akan kita tinggalkan ya, dan di depan ini memasuki di seputaran Banaran 1 ya, di sisi utara atau sebelah utara pasar Desa Banaran. Jadi di sini ya, sampai di seputaran padukuhan Banaran 1 sisi utara. Dan di sini saya masih melakukan perjalanan ke timur ya. Dan sebentar lagi di depan sana nanti, setelah melewati perempatan di sini ya, akan memasuki di padukuhan atau di padusunan Banaran 2. Jadi di sini perbatasan antara Banaran 1 dan 2. Banaran 1 sudah kita lewati, dan di sini sudah memasuki di kawasan Banaran 2. Jadi selengkapnya tetap ikuti dan pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur semua, ini sampai di depan rumah Pak Kadus Banaran 2 ya. Kalau lurus ini sampai di jalan utama ya, atau si sebelah pojok Masjid Al-Muntahin 1. Akan tapi di sini saya belok ke kiri saja, masih di seputaran jalan di desaku ya, di desaku Banaran. Dan di sini hampir mendekati rumah ya. Dan nampaknya hanya sampai di sini saja di penghujung video ini, dari Banaran 5, Banaran 4, Banaran 3, Banaran 1, juga Banaran 2 sudah kita lalui bersama di sini.
Dan hanya sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, salah ucap kami dalam membuat konten video ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari admin Banaran Info, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.